Baru-baru ini video pelaut tengah melaksanakan sholat di atas kapal viral di media sosial. Terjangan ombak besar pun tidak mengganggu kekhusyukan para pelaut dalam menjalankan ibadah. Video tersebut diunggah oleh akun Instagram @manaberita, di mana terlihat 7 orang pelaut sholat berjamaah tepat di atas dek atau geladak kapal. Dalam keterangan video, pelaut yang sholat tidak berdiri karena bisa terjatuh oleh guncangan ombak yang cukup besar. Sesekali tubuhnya harus memutar mengikuti irama goyangan kapal. Terlihat di pinggir kapal beberapa pelaut saling berjaga bergantian serta mengemudikan kapal. Video itu pun telah ditonton lebih dari 39.000 kali tayangan. Banyak warganet yang meninggalkan komentar positif dan doa melihat kekompakan dan taatnya para pelaut.